Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak melimpahkan nikmat rahmat-Nya kepada kita sehingga kita di malam hari ini masih diizinkan dan diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi atau mencari ilmu. Semoga apa yang kita amalkan di malam hari ini benar-benar dicatat oleh Allah amal yang soleh, amal yang mampu mengantarkan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat berta salam tetap terjulah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan bimbingan, pendidikan, suri tauladan yang baik kepada kita, yaitu berupa dinul haq, dinul Islam. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 166 ya. Surat Al-Baqarah ayat 166. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina tabi'u wa ra'awul 'adzaaba wa taqatta'at bihimul asbab. وقال الذين تبعوا لو أن لنا قرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ketika tabarro'a, berlepas tangan atau berlepas diri, alladzina orang-orang yang itu bi'u, mereka diikuti. Ya, jadi alladzina ini bisa bermakna berhala atau para pemimpin, orang-orang yang mengajak untuk menyembah selain Allah. Minalladzina dari orang-orang yang ittaba'u, mereka mengikuti. Wara'u dan mereka melihat al-adzaba, siksa. Wataqatta'at dan berputuslah atau terputuslah bihim dengan mereka al-asbab, ya, hubungan atau sebab-sebabnya. Nah, pada ayat ini surat Al-Baqarah ayat 166 ini sebagai kelanjutan yang kemarin ya. Mungkin sedikit ya kita ulang kembali, yaitu di minggu yang lalu, bahwa sebagian manusia
itu mengambil selain Allah, ya. Mengambil selain Allah dan itu dibuat tandingan, ya. Dibuat tandingan kepada Allah. Atau yattakhidhu ini bermakna menyembah. Mengambil dalam arti menyembah selain Allah yang gunanya adalah membuat tandingan. Yuhibbuhum yuhibbunahum ka hubbillah. Ya. Mereka mencintai sebagaimana mencintai Allah. Perilakunya, ya. Cintanya kepada berhala, cintanya kepada apa? Sesembahan selain Allah, juga cintanya kepada para pemimpin yang mengajak kepada kekufuran, yang mengajak menyembah selain Allah. Jadi cintanya itu kayak cinta kepada Allah. Tadi pengabdiannya, pengorbanannya, dicurahkan semua. Bahkan waktunya, hartanya, semuanya dicurahkan. Persis bagaimana yaitu menyembah Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, akan tetapi orang mukmin ya lebih cinta kepada Allah. Lebih cinta. Orang mukmin itu lebih cinta kepada Allah. Pengabdiannya, pengorbanannya nggih, baik pengorbanan waktunya, hartanya, dirinya, semuanya dicurahkan untuk Allah. Walau yaralladzina zalamu id yarawnal adzaba annal quwata lillahi jami'an. Seandainya orang-orang zalim itu tahu bahwa adab dan kekuatan itu adalah milik Allah, tentu mereka tidak akan berbuat demikian. Tapi mereka tidak percaya, ya, bahwa adab itu milik Allah, kekuatan, kemenangan itu juga milik Allah. Wa annallaha syadidul adab. Dan sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Jadi tidak ada bandingannya siksanya Allah dibandingkan dengan apa? Yaitu misalnya di dunia. Nah, orang-orang menyembah berhala, orang-orang menjadikan orang kufur sebagai pemimpin yang mana dia menyesatkan, itu harapannya ya di dunia mampu memberikan pertolongan juga ketika kelak di akhirat. Itu kan harapannya. Jadi harapan besar orang-orang kufur itu kepada para berhala yang kelak nanti itu mampu memberikan pertolongan di saat mengalami kesulitan, di mana tidak ada orang yang mampu memberikan pertolongan. Maka harapan orang-orang yang menyembah berhala nanti mampu memberikan pertolongan. Nah, tapi apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat 166? Ittabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Ketika berlepas tangan orang-orang yang mereka ikuti itu bisa berhala, juga pemimpin orang kufur yang mengajak kepada atau menyembah selain Allah. Minal ladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti. Nah, ini ketika nanti dihadapkan kepada Allah, ya. Wara'ul adab, dan mereka melihat siksa. Ketika dihadapkan kepada Allah, maka semua berhala yang pernah disembah semuanya berlepas tangan. Artinya apa? Berlepas dari tanggung jawab. Tidak bisa memberikan pertolongan di hadapan Allah. Kenapa? Dia takut kepada Allah. Ya, apalagi setan jin ini lebih beriman dibandingkan dengan orang-orang kufur. Dia tahu. Ya, dia tahu bahkan beriman kepada Allah. Lah ketika melihat azab Allah, wataqatta'at bihimul asbab, pada saat itu hubungan ya yang asalnya di dunia ya saling memberikan pertolongan, saling mensupport, saling mendukung, bahkan saling kasih mengasihi ya, seakan-akan menjadi saudara yang tidak pernah terputus ya, bersatu ketika di dunia. Tapi ketika nanti dihadapkan pada siksa Allah, wataqatta'at bihimul asbab, semuanya terputus, tidak kenal. Semuanya terputus, ya. Artinya tidak kenal. Ya, karena apa? Dia sangat takut kepada Allah.
Nah, yang berhubungan dengan ayat ini ya, coba dilihat yaitu surat ke-46 ayat 5 sampai 6 ya. Surat ke-46. Ayat 5 ayat 5 dan 6 nggih. Nah, niki nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum min du'aihim ghafilun. Kata Allah, dan siapakah yang lebih tersesat dibandingkan dengan orang yang yad'u, ini memohon ya, berdoa, min dunillah, dari selain Allah ya. Jadi ada orang itu yang berdoa kepada sesembahan selain Allah. Berdoa kepada berhala, patung. Ya, berhala itu bisa berupa patung wujud manusia, ya, atau wujud hewan, atau mungkin termasuk tumbuh-tumbuhan besar yang dianggap punya kekuatan, itu juga termasuk berhala. Berhala itu segala sesuatu yang disembah oleh manusia sampai yaitu melupakan Allah, diabdi maksudnya, sampai melupakan Allah, itu namanya berhala. Bahkan termasuk TV kadang-kadang bisa menjadi berhala. Kalau memang TV itu menghalang-halangi kita untuk ibadah kepada Allah sampai melupakan sholat, itu berarti sudah menjadi berhala. Bahkan HP yang jenengan pegang itu bisa menjadi berhala dengan main HP, sehingga kita itu kadang-kadang lupa untuk ibadah kepada Allah. Waktunya jamaah senang megang HP. Jadi meninggalkan jamaah, berarti pada saat itu HP itu sudah menjadi berhala. Termasuk pekerjaan, kalau seandainya pekerjaan itu menjadikan orang itu lupa kepada Allah, ya sama. Pokoknya segala sesuatu yang menjadikan manusia itu lupa kepada Allah, maka itu disebut berhala. Terserah bentuknya apa, mungkin pekerjaan ya, atau mungkin apa saja yang membuat kita lupa kepada Allah. Wa man adhallu ya, jadi siapakah orang yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa min dunillah ya, kepada selain Allah, mala yastajibu, yang mana berhala itu tidak bisa yastajib, itu memberikan jawaban, mengabulkan lahu kepadanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi percuma. Jadi berdoa kepada berhala itu tidak akan pernah didengar, tidak akan pernah dikabulkan ya, ila yaumil kiamah. Lah kok bisa kadang-kadang sampai terjadi? Itu yang melakukan adalah yaitu para setan, yang mana setan itu adalah diberi kekuatan oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Seandainya tidak diizinkan, tidak punya kemampuan setan, tidak punya apa-apa. Karena memang ketika setan ya bersama Nabi Adam turun ke muka bumi ya, iblis yang pada saat itu bersumpah kepada Allah, dia akan menggoda anak cucu Adam ila yaumil kiamah. Makanya setan itu innahu aduwwum mubin. Setan itu musuh yang jelas, sudah itu ketetapan Allah. Maka kita dilarang untuk menjadikan teman. Itu deh, kita dilarang menjadikan teman. Nah, tapi sekarang kan banyak orang yang senang cinta apa ya itu berteman dengan setan.
Itu sudah janji setan. Akan tetapi Allah memberikan batasan, silahkan kamu goda bagi orang-orang yang memang bisa digoda. Dipersilahkan oleh Allah. Tapi kan Allah memberikan petunjuk kepada umat manusia bagaimana caranya terhindar dari bujuk rayu setan dengan doa, dengan usaha dan lain. Itu ditunjukkan oleh Allah. Cara-caranya ditunjukkan, bahkan senjata untuk mengalahkan setan pun ditunjukkan oleh Allah. Sudah terserah manusia. Ya. Kalau memang manusia tidak mau mengikuti petunjuk Allah, itulah orang yang apa? Banyak kesempatan digoda oleh setan. Sehingga kadang-kadang orang itu ketika berdoa di bawah gerumbul, di bawah batu, kadang-kadang kok terjadi seakan-akan apa? Ini adalah perbuatan setan. Tujuannya apa? Agar apa yang mereka perbuat itu dibenarkan dalam keyakinan. Oh iya, ternyata saya berdoa di sini pun dikabulkan. Akhirnya apa? Bukan hanya dirinya yang menyembah kepada berhala, akan tetapi mengajak orang lain. Ayo, saya sudah berdoa, ini diijabah dan lain sebagainya. Saya berdoa tentang apa? Misalnya dagangan saya ternyata laris, berdoa ini ternyata begini. Nah, akhirnya mengajak kepada yang lain. Makanya orang itu kufur itu mesti akan mengajak orang lain kufur, kepingin golek bolo lah. Ya, sama lihat apapun aktivitas mereka mesti pingin mengajak orang lain. Kalau orang itu jelek mesti kepingin ngajak orang lain jelek. Kalau orang itu baik maka kepingin mengajak orang lain itu menjadi baik. Itu rata-rata. Nah, oleh karena itu orang yang tersesat itu sebenarnya adalah orang yang berdoa kepada selain Allah, yang mana berhala itu mala yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tidak akan pernah yaitu dikabulkan atau diijabahi. Ya, bahkan di sini wahum antu'aihim wafilun, sampai mereka itu lupa dengan doa mereka, sampailah lali. Terus pada ayat 6, wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ingatlah ketika Allah mengumpulkan manusia, ya, kanu lahum a'da, pada saat itu yaitu mereka menjadikan musuh. Ya, termasuk para berhala. Niscaya sesembahan-sesembahan itu menjadikan musuh mereka dan mengingkari penyembahan atau pemujaan-pemujaan mereka. Ya, nanti pada hari kiamat ketika dikumpulkan semua, manusia dikumpulkan, ya, berhala itu juga dikumpulkan, maka pada saat itu antara berhala ya, dan orang yang menyembah nanti saling yaitu bermusuhan di hadapan Allah, berpadu, bertengkar. Bahkan berhala wakanu bi ibadatihim kafirin, berhala tidak mengakui orang-orang yang pada saat di dunia menyembah mereka atau para berhala, tidak diakui. Kapan saya pernah memerintahkan kamu nyembah aku? Kapan kamu nyembah aku? Jadi mengingkari. Padahal harapannya ketika di dunia, harapan orang-orang yang menyembah berhala nanti, ketika di akhirat mampu memberikan belaan. Tapi kenyataannya dihadapkan kepada Allah, mereka saling bertengkar, bahkan para berhala itu mengingkari, yaitu apa pengabdian para penyembah itu ketika di dunia. Terus lagi pada surat ke-14 ayat 22, surat 14, surat Ibrahim, ayat 22.
Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan berkatalah setan, setan berkata, lamma qudiyal amru, ketika urusan hisab itu selesai, setan itu berkata kepada yaitu penyembah-penyembah berhala. Gimana? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Noh, gak enak nggih. Padahal waktu nok donya disembah. Ternyata di hadapan Allah para berhala mengatakan, nggih, para berhala mengatakan innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku pun menjanjikan kepadamu, tapi aku menyalahi. Loh. Makanya kalau di Quran dikatakan, Allah itu mengajak orang untuk memohon ampunan kepada surga, akan tetapi setan itu mengajak kepada kemungkaran. Setan akan senantiasa memberikan janji seakan-akan itu adalah apa? Janji yang nebongge. Artinya dirasa manis. Makanya maksiat itu ketika dirasakan, ahli maksiat itu rasanya kan nikmat. Tapi kalau orang itu tidak pernah berbuat maksiat, maka di dalam hatinya senantiasa ganjel. Tidak enak. Di dalam hati, kalau hati ini sudah terima, tidak terima dengan maksiat, itu tandanya apa? Kita itu diberi hidayah oleh Allah. Kita melihat maksiat, kok tidak cocok dalam hati kita, itu bertanda kita mendapatkan hidayah. Artinya apa? Hati kita menolak maksiat. Tapi kalau hati kita punya kecenderungan kepada maksiat, itu berarti pertanda, nggih? Artinya siap-siap. Bisa hilang petunjuk Allah. Nah, bagaimana caranya hati kita itu ketika ada maksiat itu kok senantiasa apa menolak? Kalau menolak kan tidak ada kesempatan untuk berbuat. Tapi kalau sudah setuju, oke. Nah, itu punya kesempatan untuk berbuat maksiat. Tengok. Nah, kata setan, wa'adtukum fa'ahlahtukum. Saya menjanjikan kepadamu, tapi saya menyalahi. Janjinya palsu. Makanya setan itu satu kebenaran, seribu kebohongan. Kadang-kadang ditutup-tutupi seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran. Akan tetapi menyesatkan. Janji setan itu ditelan pertama rasanya manis, tadi di akhirnya adalah merasa pahit. Itulah janji setan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an ta'utukum fastajabtum. Kata setan, aku tidak punya kuasa atasmu kecuali hanya aku itu memerintahkan kamu, fastajabtum li. Tapi kamu yaitu apa? Mengikuti aku. Sebenarnya setan tidak punya kuasa untuk nobongge, artinya menjadikan dia menyembah berhala, tapi hanya menyarankan, memberikan janji-janji yang palsu, yang manis. Tapi manusia apa? Yaitu mengikuti atau mengijabai, mengiyakan. Fastajab tumli. Tapi kamu, yaitu mengikuti atau mengiyakan. Fala talumuni walumu angfu sakum. Janganlah kamu mencerca aku, kata berhala, kata setan, ya. Tapi apa? Walumu angfu sakum. Tapi cercalah dirimu sendiri. Kenapa kamu dulu kok mau mengikuti yang ku katakan? Rasanya kan enggak enak toh nggih. Waktu di hadapan Allah dia ngentai sih, nggak ngeten, ngentai.
Dia tidak boleh, yaitu apa, mencerca setan. Tapi cercalah dirimu sendiri. Kenapa kamu dulu ketika diperintah setan, disarankan setan, kok mau mengikuti lek cara wong Jawa salahmu dhewe. Ngoten nggih, salahmu dhewe. Ma ana bimusrihikum wa antum bimusrihi, ya. Dan saya tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu dan kamu pun tidak bisa memberikan pertolongan kepadaku. Podo sing disembah karo sing nyembah tidak bisa saling memberikan pertolongan. Iki nggih. Inni kafartu bima asraktumuni min qabl. Jare setan, sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, kamu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dulu. Gak tak bener no oleh awamu iku mempersekutukan Allah dengan aku, maksudnya dengan berhala. Tapi kamu kerjakan, kamu menyembah berhala, kamu menyembah batu, kamu menyembah kubur dan lain sebagainya. Padahal itu tidak dibenarkan oleh setan. Karena setan itu beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah, tahu dia. Dan ya, maka dia berkata demikian, innal zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim itu bagi mereka adalah azab yang menyakitkan. Inilah perkataan setan. Ya, ketika di dunia dipuja, diabdi, diibadahi, tapi kelak di akhirat dia menolak semuanya mentah. Makanya seandainya orang kufur itu tahu ayat ini dan beriman, dia akan tidak akan pernah melakukan penyembahan selain Allah. Tengok. Terus lagi saya melihat pada surat 34 ayat 31 sampai 33 ya, yang ada hubungannya dengan ayat ini tadi ya. 34 ya. Ayat 31 sampai 33 surat Saba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yatayhi. Orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman dengan Quran ini dan tidak beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Walau taro idz dzalimuna mauqufuna inda rabbihim. Kalau kamu tahu ketika orang-orang dolim itu dihadapkan kepada Allah atau di sisi Allah, yarji'u ba'dohum ila ba'dil qawl. Dia saling membalikkan perkataan antara satu dengan yang lain. Napa maksudnya? Nok konong nu paiduan di hadapan Allah, saling mencaci, saling menjatuhkan, ya. Ketika dihadapkan kepada Allah itu, ini sebuah gambaran, ya. Yaqulul ladzina istudifu. Dan berkatalah orang-orang yang lemah, dianggap lemah, lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Ini adalah antara rakyat dan pemimpin. Yeah. Jadi pemimpin yang kufur, yang mengajak syirik kepada Allah, sedangkan rakyatnya mengikuti. Ini termasuk adalah yaitu misalnya rakyatnya Fir'aun. Fir'aun memerintahkan supaya menyembah dirinya. Semuanya pada menyembah. Kenapa? Karena pertama diancam dan dia takut, tapi tetap mendukung dan menyembah. Laula antum lakunna mu'minin. Yeah. Jadi orang-orang yang mengikuti berkata, yeah, kalau seandainya bukan karena kamu, bukan karena perbuatanmu, lakunna mu'minin. Tentu kami menjadi orang-orang yang beriman. Iki rakyat maido, pemimpin yang mengajak kepada kekufuran.
Kalau bukan karena perbuatanmu, tipu dayamu, tentu aku akan menjadi orang beriman. Nah, menyalahkan kan? Menyalahkan. Qolal ladzina istakbaru lil ladzina istud'ifu, dan berkatalah orang-orang yang menyombongkan diri, yaitu para pemimpin itu, lil ladzina istud'ifu, kepada orang yang dianggap lemah, yaitu rakyatnya, anahnu sadadnakum anil huda, apakah kami yang menghalangi kamu untuk mendapatkan hidayah ini? Ini para pemimpinnya balik bertanya, apakah aku yang menghalangi agar kamu apa yaitu dari hidayah kami mendapatkan hidayah ini? Ba'da idja'akum, setelah datang kebenaran kepadamu. Bal kuntum mujrimin, bahkan kamu adalah termasuk orang-orang yang berdosa. Nah, pemimpin pada saat itu bisa berkata, ini bukan karena aku, secara kasar ini, bukan karena aku kamu tidak mendapatkan hidayah, tapi kamu sendiri, ya. Bal kuntum mujrimin, bahkan kamu termasuk orang-orang yang berdosa. Kalau kembali kepada ayat tadi, kenapa kamu mau mengikuti apa yang kukatakan? Bukankah manusia di apa? Artinya dilengkapi oleh Allah akal, ada hati, ada pikiran, agar mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi Allah di dalam menciptakan indera kita itu adalah ada manfaatnya, bukan sia-sia. Nggih, oleh karena itu kita manfaatkan. Terus pada ayat 33, wa qalal ladzina istudifu, dan berkatalah orang-orang yang lemah, dianggap lemah, lil ladzina takbaru, kepada orang-orang yang menyombongkan diri, yaitu para pemimpin, bal makrul laili wan nahar. Jadi berkatalah orang-orang yang lemah itu kepada para pemimpinnya yang menyesatkan itu, bahkan tipu dayamu siang dan malam. Jadi orang itu mengajak kepada kemusyrikan, menyembah selain Allah itu siang dan malam, senantiasa mengajak kepada mereka untuk mengingkari Allah. Ittamurunana annakfura billah. Jadi, dan kamu memerintahkan kepada kami agar kami mengingkari Allah. Wa naj'alu lahu angdada, dan kami jadikan bagimu andadan, sebagai tandingan. Jadi para pemimpin itu mengajak para rakyatnya, pada umatnya, agar mengingkari Allah dan menjadikan dirinya sebagai tandingan Allah. Wa asarun nadamata lamma rawa'ul adab, ya, wa ja'alnal aglala fi a'naqil ladzina kafaru. Nah, setelah itu dihadapkan kepada Allah dan dia diberi belenggu di lehernya, ya, dirantai oleh Allah, ya. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, sebagai balasan, ya, apa yang mereka perbuat. Nanti dibelenggu, ya. Nah, di lehernya ini dirantai yang terbuat dari api neraka. Terus pada ayat 40 dan 41, ya, sama, yaitu surat 34. Wa yauma yakhsyuruhum jami'a tsumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun. Pada hari Allah mengumpulkan semua manusia, semua dikumpulkan, tsumma yaqulu lil malaikati, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, ahaula iyyakum kanu ya'budun, apakah kamu yang memerintahkan untuk menyembah, yaitu dirimu. Maksudnya apa? Malaikat ditanya oleh Allah, ya. Kalau terjemahan di sini ngeten nggih. Nah, niki. Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka itu, ya, dahulu menyembah kamu? Malaikat ditanya,
apakah mereka itu dulu menyembah kamu? Nah, pada saat itu kan malaikat juga takut kepada Allah. Kan ada zaman kafir Quraisy itu yang menganggap bahwa malaikat itu adalah anak Allah perempuan dan dia disembah-sembah. Itu ya. Padahal malaikat tidak pernah memberikan izin, bahkan tidak pernah memerintahkan untuk, yaitu memerintahkan pada orang-orang untuk menyembah para malaikat. Qalu, malaikat menjawab, subhanaka anta, maha suci engkau ya Allah, waliyuna, engkau adalah pelindung kami, min dunihim, bukan mereka. Jadi memuji kepada Allah malaikat. Kenapa? Ya karena tidak pernah memerintahkan orang-orang untuk menyembah malaikat. Itu loh ya. Balkanu ya'budunal jin. Bahkan mereka itu adalah penyembah jin. Jadi mereka itu mengikuti apa yang dikatakan oleh jin. Makanya kadang-kadang jin itu membisiki, yaitu dengan kalimat-kalimat yang jahat, akan tetapi itu adalah, yaitu menjanjikan. Hati-hati. Ya. Orang sekarang itu kan kadang-kadang minta petunjuk, tapi minta petunjuk kepada jin. Ya. Nyepi di sana, biar diberi apa petunjuk. Katanya ini petunjuk dari Allah, bukan. Ya. Kalau petunjuk dari Allah itu adalah apa? Harus sholat istikharah. Dengan sholat, sehingga apa, kita akan mendapatkan petunjuk, dan petunjuk itu pun tidak berbentuk bisikan. Kenapa? Karena kita bukan rasul. Ya, kalau rasul dulu itu kadang-kadang ketika diberikan wahyu, ada yang melalui mimpi, ya, ada yang melalui malaikat Jibril, ada yang kadang-kadang mendengar suara. Yang paling berat itu ketika mendengar suara, telinganya itu sakitnya itu sangat, sehingga nopo percucuran keringat iku nggih. Aksaruhum bihi mukminun, kebanyakan dari mereka itu adalah tidak beriman, nggih. Maksudnya kebanyakan dari mereka itu beriman kepada jin, maksudnya begitu. Jadi bukan menyembah malaikat, tapi dia itu adalah menyembah jin, mengikuti apa yang dikatakan oleh jin, minta bisikan dan lain sebagainya. Nge? Maka orang mukmin harus tahu, nge? Ketika ada orang yang berkata, kok keluar dari ajaran Quran dan Sunnah yang tidak sesuai, dia mengatakan mendapatkan wahyu, mendapatkan bisikan, itu berarti bukanlah hidayah, tapi itu adalah kesesatan. Apalagi petunjuknya adalah mimpi. Mimpi dijadikan dalil. Tidak bisa mimpi dijadikan dalil. Saat tadi mimpi begini. Kenapa? Karena dia bukan seorang rasul. Kalau rasul mimpi sungguh terjadi. Yeah. Karena mimpinya rasul itu benar-benar dari Allah. Teng ya. Terus lagi saya melihat yang ada hubungannya dengan ayat ini, agar kita lebih yakin apa yang dikatakan oleh para perhala itu, yaitu pada surat 28 ayat 63. 28 ayat 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalal ladzina haqqo 'alaihimul qaulu Rabbana haula illadzina agwainahum kama gawaina tabarrana ilaika makanu iyana ya'budun. Berkatalah orang-orang yang telah tetap, ya, yeah, tetap hukumannya atas mereka, ya, yeah, maksudnya yaitu siksaan dari Allah, ya, yeah, ya Tuhan kami, mereka itulah orang-orang yang kami sesatkan, ya, yang kami sesatkan sebagaimana kami sesat. Dia menunjukkan, ya, itulah orang-orang yang kami sesatkan dulu ya Allah, sebagaimana saya tersesat. Tabarrokna ilaika, saya berlepas tangan dari mereka kepadamu. Maksudnya apa?
Para berhala mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya tidak bertanggung jawab loh. Tidak mau bertanggung jawab. Ya, berlepas tangan. Tabarrokna ilaika makanu iyana ta'budun. Dan mereka sekali-kali tidak menyembah kami. Jadi, ya. Jadi para berhala mengatakan kepada Allah, saya berlepas tangan atas mereka, kepadamu, bahwa mereka itu tidak menyembah kami. Tidak mau mengakui penyembahan manusia saat di dunia. Ini ucapannya para berhala, termasuk Fir'aun nanti yang menjawab ini. Karena Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka dia nanti berkata demikian. Ya Allah, saya berlepas tangan. Saya tidak pernah memerintahkan dia menyembah aku. Padahal dia semasa di dunia itu rakyatnya dipaksa. Terus lagi surat 19 ayat 81-82. 19 ya, surat Maryam insyaallah. Ayat 81 82 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Dan mereka telah mengambil sesembahan-sesembahan selain Allah agar sesembahan-sesembahan itu menjadi perlindung atau pelindung bagi mereka. Ini yang saya katakan. Jadi orang-orang itu menyembah selain Allah, tujuannya adalah agar para berhala itu mampu memberikan perlindungan, baik ketika di dunia maupun kelak di akhirat. Ini tujuannya mereka. Makanya harapannya itu cukup besar kepada berhala. Kalla, nah kata Allah, sayakfuruna bi ibadatihim wa yakununa alaihim tidak. Sekali-kali tidak, kelak mereka sesembahan-sesembahan itu akan mengingkari mengingkari yaitu penyembahan para pengikutnya, dan mereka sesembahan-sesembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka. Ngeten nggih. Jadi harapan besar terhadap para berhala, akan tetapi nanti ketika di hadapan Allah dia akan menjadi musuhnya. Padahal kelak di dunia atau ketika di dunia harapannya kan menjadi penolong. Mungkin tadi ayat di atas nanti apa ayat di atas tadi sebagai dalil ya kekuatan kita, dan kita tahu bahwa memang antara berhala ya dan orang yang menyembah itu memang di hadapan Allah kelak itu saling mencaci, saling menjatuhkan, saling apa ya artinya yaitu menghilangkan tanggung jawab, terutama yaitu para berhala. Dan memang dia tidak pernah memerintahkan memang, tapi manusia itu sendiri yang memang mengikuti apa yang dikatakan oleh setan. Maka hati-hati. Terus yang terakhir yaitu pada surat 29 ayat 25. 29 ya. Ayat 25. Wa qala innamattakhadhu nggih leres nggih niku jenengan pun nyembrap nggih ayatnya ayat 25 nggih
wa qala innamattakhadhu min dunillahi napa niku ausana nggih kula kok mboten sepira niku niki nggih mboten sepira ketok kula kuning niki kertase ausana mawaddata bainikum fil khayati dunya thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa malakum min nasirin. Nah ini Nabi Ibrahim ya. Dan berkatalah Nabi Ibrahim, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia itu. Kemudian di hari kiamat, sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain, dan sebagian kamu melaknat, yaitu sebagian yang lain. Dan tempat kembalimu ialah ya, neraka, dan sekali-kali tidak ada bagimu seorang penolong. Ini cukup jelas nih ayat ini. Nabi Ibrahim berkata, ini Nabi Ibrahim yang pada saat itu memang okay, termasuk masanya Nabi Ibrahim ini yang disembah adalah yaitu para berhala, bahkan berhalanya itu cukup besar-besar itu okay. Yang pada saat itu insya Allah rajanya Namrud okay. Nah pada saat itu dikala Nabi Ibrahim ini mulai muda, ini mulai nampak tidak suka dengan berhala, jadi perjalanannya itu cukup panjang okay. Dan Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya orang yang menyembah berhala itu akan menimbulkan kasih sayang semasa di dunia. Di dunia kayak menjadi teman, akrab, ya, bahkan kayak nopo sejahtera, kayak membahagiakan, kan? Tapi ternyata nanti di akhirat adalah saling bantah membantah, saling mengingkari, saling mendustakan, saling memojokkan di hadapan Allah. Kata Allah apa ya, maka tempatmu adalah neraka, tidak ada penolong bagimu. Dan ya, tidak ada penolong bagi yang pada saat itu tidak ada, karena memang orang musyrik itu ya selamanya tidak akan pernah yaitu apa keluar dari neraka. Itu orang musyrik. Kenapa? Hatinya ingkar kepada Allah. Amal perbuatannya, apa yang mereka lakukan itu tidak bermanfaat. Walaupun semasa di dunia itu pernah memberikan bantuan, bakti sosial dan lain sebagainya, tapi kalau mereka itu tidak beriman kepada Allah, maka itu tidak akan pernah berpahala. Oleh karena itu orang itu bisa mendapatkan pahala dari Allah bila mana yang melakukan itu adalah beriman kepada Allah. Kenapa? Karena yang berhak memberikan pahala itu Allah, surga juga miliknya Allah, neraka juga miliknya Allah. Kalau orang berbuat baik, Allah memberikan pahala surga. Kalau orang itu berbuat maksiat, maka akan dibalas oleh Allah dengan neraka. Dan semuanya itu ada pada kekuasaan Allah. Oleh karena itu dengan ayat ini semoga semakin menguatkan iman kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang kecewa ketun ketika kelak kita kembali kepada Allah, sebagaimana yaitu kecewanya orang-orang musyrik kepada Allah. Oke. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya dan barokah. Marilah kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.